Bocah berusia 8 tahun ditemukan tewas tenggelam di Sungai Gung, Desa Tuel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jumat siang. Korban diduga terpleset dan jatuh ke Curug Luhur saat bermain dengan 4 temannya Kamis sore lalu. Begitu mendengar laporan tersebut, keluarga dan warga sekitar pun mencari Dani mulai dari Curug Luhur hingga ke aliran Sungai Gung. Namun pencarian mereka tidak membuahkan hasil dan akhirnya diperhentikan karena kondisi tidak memungkinkan. Keesokan harinya, tim gabungan baru melakukan pencarian. Sebanyak 40 personil lebih dari SAR, PMI, BBBD Kabupaten Tegal diterjunkan. Hingga akhirnya korban berhasil ditemukan. Jam 5, keempat anak itu pulang, tapi tidak langsung laporan pada orang tuanya. Setelah kurang lebih jam 8, anak tersebut laporan bahwa Dani itu tercebur. Sehingga langsung dilaporkan pada tim-tim kami, tetapi berhubung keadaan sudah malam, maka apa-apa sih bisa dilaksanakan pada pagi hari. Alhamdulillah pencarian itu lancar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Para tetangga dan teman korban pun datang untuk mengikuti proses pemakaman. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.